Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Tommy Creator. Seperti biasa, saya akan menunjukkan karya-karya baru saya tentang pembuatan miniatur motor dari barang-barang bekas, yang pembuatannya cukup rumit, serba manual, dan pembuatannya semuanya memakai lem cair ya. Semuanya memakai lem cair tanpa alat-alat canggih ya, semuanya tanpa las dan tanpa solder. Dan kemarin saya mengupload video motor yang ini, ya, seperti yang ini. Dan kali ini saya akan menunjukkan karya baru saya lagi yang tampilannya berbeda ya. Biasa bannya saya buat dari selang yang keras dan cukup rumit untuk bentuknya ya. Dan peleknya saya buat dari bekas kaleng minuman, dan ini racingnya saya buat dari bekas palangan gorden atau hordeng itu ya, aluminium juga ya. Ini dari barang bekas, dan ini bekas selang AC tembaga ya, selang AC tembaga. Ini semua tembaga, dan lampunya pun juga dari tembaga ya, dibelah dua lalu dibentuk ya. Seperti ini, dibelah dua, diamplas lalu digetok. Dan kaca mukanya saya buat dari bekas lampu motor ya. Setelahnya saya buat dari bekas antena TV aluminium juga ya, yang udah warna kuning. Ya, inilah handle-nya. Ini saya bekas dari bekas paku payung hasbes saya bentuk. Nah, ini bekas handset ya, yang hitam-hitam bekas handset yang besar ya. Ini juga tangkinya terbuat dari selang AC dibelah dua ya. Belah dua seperti ini lalu diketok-ketok ya. Dan radiatornya terbuat dari aluminium radiatornya ya. Mesin-mesinnya terbuat dari barang bekas, dan ini juga dari aluminium bekas antena. Ini juga bekas rantai sepeda, tambah kancing-kancing baju, bekas baju ya yang dipakai. Bekas kaleng, bekas jam, bekas jam, semuanya juga dari barang bekas ya. Semuanya dari barang bekas. Dan tutup ini bekas tutup parfum saya belah dua lalu dibentuk seperti ini ya. Saya kasih variasi tangkinya ya, sama roda belakang dengan depan sama ya, saya buat sama dari selang. Dan tampilan sebelah kiri juga mesinnya berbeda, jadi kanan dengan kiri berbeda juga. Armnya terbuat dari bekas AC, selang AC tembaga, dan ini bekas televisi yang ada di tabung TV. Kita harus pecahkan yang ada di tabung TV yang bagian belakang ya, kita pecahkan seperti ini ya. Dan ada tambahan juga ini kancing baju juga sebagai tutup tangki. Teman-teman jangan lupa like dan subscribe nya agar saya terus berkreasi, melanjutkan karya-karya baru saya lagi, mungkin yang lebih berbeda. Semuanya serba manual ya, pakai amplas juga bekas gerinda pecahan. Oke teman-teman, demikian. Terima kasih sudah menonton video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.